Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, nama saya Muhammad Fairuz dan saya merupakan marketing strategist untuk Famous, iaitu sebuah konsultasi di bawah Tuan Firdaus Azizi. Okay, alright. Untuk video kali ini, saya ingin berkongsi sedikit berkaitan dengan funnel, bagaimana untuk kita segmenkan audiens mengikut kategori yang kita kehendaki di dalam website ataupun blog. Okay. Jadi ini adalah merupakan case study saya dengan seorang klien kami, di mana mereka menggunakan website, dan dalam website tersebut saya tunjukkan bagaimana cara-cara untuk buat segmentation dan untuk memudahkan proses-proses tawaran yang seterusnya ataupun kita panggil retargeting. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih jauh berkaitan dengan case tadi ini, saya ingin berkongsi dengan anda apa itu sales funnel. Okey, sales funnel itu adalah sekarang ni dah famous ya, sales funnel ni dia adalah berkaitan dengan bagaimana kita menukar daripada seorang stranger ataupun orang yang tidak kenal kita kepada orang yang kenal kita dan kemudian dia membeli produk atau mendapatkan servis kita. Okey, itu adalah sales funnel. Ataupun funnel tu nama dia corong eh. Jadi corong tu kalau nampak dia macam tirus je. Dia macam tirus je macam tu. Di mana kat atas, bahagian atas adalah stranger dan paling bawah adalah bahagian buyer ataupun pembeli. Dia dah mendapatkan servis anda. Okey. Jadi berkaitan dengan klien kami ni, okey, saya terangkan sedikit. Nama saya tidak boleh dedahkan. Okey, jadi mereka menyediakan servis yang itu berkaitan dengan servis untuk repair laptop ataupun repair komputer. Jadi pada permulaannya mereka menggunakan Facebook semata-mata. Tapi apabila satu ketika mereka ingin menggunakan website. Jadi apa yang di dalam website tersebut, apakah sebenarnya yang perlu dibuat? Mereka datang kepada kami dan kami buat perancangan macam ni lah. Jadi sebenarnya bila kita nak menulis sesuatu benda, satu perkara dalam website, itu adalah sangat-sangat penting untuk kita tahu, kita structure kan bagaimana kita nak buat sesuatu website atau blog supaya kita boleh menggunakannya untuk membuat keuntungan, ataupun dari dalam kata lain ialah kita boleh monetize kan website kita. Okay, tetapi dalam case klien ni, bagaimana cara kami membuat optimize kan adalah dengan first kali kita buat berkaitan dengan segmentation. Okay, kami buat segmentation. Okay, kenapa pentingnya segmentation ni? Okay, yang pertama, bila orang masuk website, orang akan nak tengok, nak tahu berkaitan dengan benda yang dia nak tahu. Contohnya, pihak klien ni ada buat servis berkaitan dengan tukar hard disk. Contohnya tukar hard disk. Bila tukar hard disk, orang akan nak tahu berkaitan dengan tukar hard disk. Maybe post yang boleh dibuat adalah berkaitan dengan cara-cara bagaimana untuk menukar hard disk sendiri. Ha, okay, maybe, okay. Ataupun maybe dia boleh buat awareness berkaitan dengan hard disk. Apakah dia punya perbezaan antara penggunaan HDD dengan SSD contohnya kan. Okey, jadi dekat sini contohnya pihak lain ni mempunyai banyak servis. Okey, dan satu laptop ada pelbagai-bagai servis yang boleh dilakukan, tukar skrin pecah lah, apa semua kan, USB ada rosak sebagainya, kita boleh buat servis. Jadi apa yang klien ni nak? Jadi klien ni nak macam bagaimana strategi yang boleh mereka gunakan untuk optimiskan website. Jadi apa yang kami konsul ataupun kami bagi cadangan kepada mereka adalah first kali orang masuk, ramai orang masuk ke website tapi dia nak pilih yang mana kita tak tahu, dia akan baca artikel yang sangat berkait dengan diri mereka. Maksudnya apa yang mereka nak tahu, apa yang mereka tak tahu sebelum ni nak tahu dan sebagainya. Jadi kita buat, contohnya dalam website tu kita buat beberapa post. Okay, dalam post tu ni funnel lah. Okay, funnel yang masuk dalam website, funnel masuk website. Bila masuk website, dia akan pergi kepada post-post yang mereka nak tahu yang lebih lanjut. Okay, katakanlah post tersebut dia sebenarnya ada
udang di sebalik post, udang sebalik post, di mana di dalam dalam post tersebut adalah berkaitan dengan servis A, and then post 2, 3, 4 berkaitan dengan servis B, dan post seterusnya berkaitan dengan servis C. Okay, kita boleh tengok dekat yang belakang tu, nanti saya akan terangkan. Okay, jadi apa yang akan berlaku? Okay, kita tengok dari post ni kat sini, eh. Okay. Okay, alright. Okay, ni adalah website. Website ni dia ada banyak. Dia ada post post 1, 2, 3, post 4, 15, 16, post 7, 8, 9. Okay, setiap post ni dia ada hint ataupun dia ada udang di sebalik post, di mana dia akan semua ni akan pergi kepada servis A. Post ni akan pergi ke servis B. Post ni akan pergi ke servis C. Okay, ni dia kena kenal pastilah dia punya ni. Bila orang masuk ke servis A, okay, maksudnya orang masuk, orang masuk akan tengok post, akan tengok post. Contohnya servis A, kita tanam pixel kat sini. Jadi apabila orang tengok untuk servis A, contohnya lah post 1, 2, 3 untuk servis A, dia akan kita buat custom audience. Okay, bila kita dah buat custom audience kat sini, apa yang bestnya kat sini, kita boleh retargeting bila kita ada offer. Contohnya kita ada tawaran berkaitan dengan bulan Julai 2017, tawaran 50% untuk menukar HDD kepada SSD. Contohnya, okay, dia boleh buat tawaran kepada customer ataupun audience yang dah baca berkaitan dengan dah aware berkaitan dengan HDD dengan SSD. Okay, jadi itu adalah lebih targeted. Maksudnya audience tu lebih adalah audience yang betul lah. Okay, jadi banyak sebenarnya faedah bila kita buat segmentation ni. Antaranya, satu, kita boleh dapatkan target audience lah. Satu, kos pun akan lebih murah sebab kita mendapatkan target audience. Dan dekat dalam ni kita boleh segmentkan mereka mengikut apa yang mereka nak tahu dan apa yang mereka inginkan. Okay, itu yang paling penting. Sebab kalau kita tak tahu apa yang customer inginkan dan apa yang mereka mahukan, jadi sangatlah susah untuk kita tawarkan sesuatu kepada mereka. Okay, jadi adalah sales funnel ringkas bagaimana saya membantu klien berkaitan dengan bagaimana untuk segmentkan customer ataupun prospek mereka di dalam website. Jadi anda juga sebagai contohnya anda ada produk yang banyak manfaat ataupun servis, jadi anda boleh buat funnel macam yang saya tunjukkan kat sini lah. Jadi di mana funnel ni saya segmentkan audience mengikut interest masing-masing, maksudnya mengikut apa yang mereka nak. Jadi dekat sini contohnya kalau anda ada berkaitan dengan tuition, simple lah, website berkaitan dengan tuition, jadi anda kena tahu website tu berkaitan dengan anak-anak PMR ke UPSR ke ataupun SPM. Jadi dekat sini kita boleh segmentkan. Contohnya kalau orang tengok page ni, kita tahulah ibu bapa dia nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan UPSR. Kalau tengok page B, kita tahu nak tahu berkaitan dengan PMR, dan tengok page C, dia tahu nak berkaitan dengan SPM. Jadi bila dah ada segmen-segmen A, B, C, contohnya kita nak buat tawaran ataupun kita nak buat pengambilan pelajar yang baru berkaitan dengan PMR, kita targetlah segmen yang berada di dalam grup B. Janganlah kita buat iklan, kita target pada grup C, grup A dengan grup C. Gunakan grup B sebab mereka adalah orang yang berminat, ibu bapa yang berminat untuk menghantar anak mereka ke pusat tuition anda, sebab dia dah pernah tengok post kita berkaitan dengan PMR. Okay, jadi itu sahaja perkongsian saya pada video kali ini, dan insyaAllah dari lain masa, di lain ketika, kami akan terus untuk berkongsi berkaitan dengan video-video ini. Jadi thank you very much, dan semoga berdapat manfaat daripada video ini. Okay, terima kasih.